siang-siang aku cuma dapat botol bekas segini aja. Gimana lagi nih? Aku sudah lelah nih, kecapean udah jalan dari tadi. Dia tuh masih dikit nih bekasnya. Buat ibuku, ibuku sedang sakit. Emang ibumu sakit apa, Michelle? Sakitnya demam. Demam sudah beberapa hari ini, Shakira. Yang sabar ya, Michelle. Orang sabar disayang Allah. Terima kasih ya, Shakira. Oh ya, Michelle, kamu haus nggak? Ya, aku haus dari tadi. Sebentar ya, aku ambilin minum. Ya, Shakira. Ini minumnya, Michelle. Terima kasih ya, Shakira. Iya. Sekarang kamu sudah aku gak bisa lama-lama di sini karena aku harus membantu ibuku. Ya tidak apa-apa ya, Shakira. Jadi aku pergi dulu ya, Michelle. Ya hati-hati ya di jalan. Ya. Kamu kayak gitu omongnya? Iyalah, kalau gitu aku omongnya. Kamu kan anak pemulung. Aku hanya mencari botol bekas untuk dijual. Karena ibuku sakit, aku mau mencari uang. Mana bisa botol bekas itu dijual ke orang lagi? Bisa lah. Kata siapa yang tidak bisa? Aku lah. Bisa dijual. Bisa. Bisa. Kamu biaya sekolahnya bayar dari mana? Dari aku pabriknya. Pabriknya itu di mana? Ada di sana. Halo, anak umur itu mana ada sekolah? Ada sekolahnya. Cari botol lah setiap hari. Kalau cari botol setiap hari, kamu kan bisa sekali ya? Belum mandi kamu. Sudah mandi. Harusnya mandi. Kok bau? Ya. Tadi ini cok-cok ke Abdul. Anak pengulung mana ada? Ada rumah. Ada. Rumahnya tuh cuma kayu-kayu. Dan aja nanti dekatmu. Kenapa aja kamu aku di ejek sama teman di luar tadi. Iya, ibu sudah minum obat belum? Yeah.
Ibuku ya Allah yang demam ini ya Allah. Amin.